Pemirsa, sebanyak 30 orang murid Taman Kanak-kanak Tuturi Handayani mengikuti kegiatan field trip ke dunia apoteker. Murid-murid TK ini diajarkan pengetahuan tentang obat-obatan serta cara mencuci tangan yang baik. Field trip merupakan kegiatan keluar dari lingkungan sekolah selama satu hari atau lebih. Tujuan utama dari diadakannya kegiatan ini yaitu untuk menghindari murid dari rasa bosan belajar di dalam kelas dan mengajak murid untuk refreshing sejenak dari kegiatan sekolah. Seperti yang dilakukan salah satu taman kanak-kanak di Dok 7 Kota Jayapura. Sebanyak 30 murid TK Tuturi Handayani ini diajak mengunjungi salah satu toko obat atau apotik milik BUMN. Murid-murid ini dengan sangat semangat mengikuti arahan dari apoteker tentang beberapa jenis obat. 7 cara mencuci tangan kita sudah ajarkan dan anak-anak memang setiap mau makan harus cuci tangan. Harapan Ibu apa ya? Harapan saya anak-anak ini ya menjadi anak yang sehat dan kuat, pintar, semua. Kayak tadi ada yang bertanya mau jadi apa, ada yang bilang mau jadi wali kota, jadi polisi, jadi dokter. Ya kita sebagai guru mengharapkan anak-anak didik kita semua menjadi orang. Kita dari Kimia Farma Poti merasa senang, semoga adik-adik yang tadi datang dari TK Tuturi Handayani bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru tentang apotik, tentang obat-obatan, jadi tidak takut minum obat, tidak takut untuk disuntik, terus tidak takut sama rumah sakit. Kedepannya mudah-mudahan jadi anak-anak yang berguna buat bangsa dan negara. Semoga sehat selalu. Field trip tidak hanya sekedar bersenang-senang, tetapi juga ingin memberikan pelajaran dan pengalaman yang menyenangkan. Andrew Warrior, iNews, Jayapura, laporkan.